teman-teman, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya. Dibarengi setiap hari kita pagi hari mau berdoa. Berdoa mendapatkan badan sehat, keluarga bahagia, rezeki melimpah. Ini setiap hari mendoakan teman-teman agar mendapatkan kesuksesan yang melimpah. Oke, hari ini Entangga mau bikin bolu hemat telur. Makai nangka, teman-teman yang mau datang ke channel ini Tangerang, tolong beli like dong, subscribe, tidak bayar, semua gratis ya. Nah, apalagi mau datang makan kue cicipin. Oke, hari ini Mandi mau tahu resep-resepnya, ini dia. Nah, ini dia yang mau dibikin. Terdiri dari nangka, 100 gram nangka, sudah dibuang biji, tinggal kita potong-potong. Atau mau di jus juga boleh, tapi nanti saya mau potong-potong aja. Satu bungkus Milo, 2 biji telur yang paling kecil. 2 biji ini sekira 100 gram ya, jangan lebih. Vanili nanti saya pakai 1 sendok teh. Minyak sayur saya pakai di sini 100 ml. Boleh diganti dengan santan kental ya, yang tanpa air. Susu juga boleh. Tepung terigu saya pakai 100 gram, gula 100 gram, TBM atau SP 1 sendok teh. Oke, kita mulai potong dulu nangkanya. Potongnya begini ya, kotak-kotak kecil gini ya. Sekarang kita mau pecahkan telur. Sebelum kita mixer telur, itu oven sudah saya panasin ya. Sudah saya panasin dulu dengan api bawah 180. Saya taruh. Oke. Sekarang telur sudah dikupas dari pecahkan, masukkan gula. Masukkan TBM. Langsung vanili. Oke, 1 sendok teh. Kita mixer 15 menit ya. Sekarang sudah 15 menit. Saya tambahkan tepung di tempat yang kecil, yang pelan aja ya. Speed yang kecil ya. Speed rendah. Bukan kecil, yang rendah. Kita aduk sampai rata. Mau rata ya, nanti langsung kita masukin minyak. Ini langsung masuk minyak ya, sudah rata. Kita pakai sedikit yang rendah, yang masukin ya. Sudah oke. Seperti biasanya, saya mau matiin speednya. Ini saya masukkan sedikit atau sisain sedikit untuk topping atas. Ini ya, sisa sedikit ya untuk topping atas. Yang lainnya saya aduk. Saya aduk rata. Saya masukkan sini setengah. Yang setengah saya mau kasih Milo. Milo saya tuang. Kita aduk rata. Oke. Langsung aja kita tuang ke loyangnya ya. Ini sudah, saya mau aduk pakai sumpit. Terserah ya, mau bagaimana? Terserah, tergantung. Ini toppingnya tinggal saya taruhkan
langsung kita panggang. Kita uji coba pakai Neo Electric Oven ya. Ini mitosi bakunya, kita langsung pakai. Kita coba, ini mau panggang dengan api saya pakai 160 ya, 150 saya pakai ini. Oke, api bawah dulu ya. Kita panggang. Sekarang ini sudah matang ya. Sudah matang. Ada besinya, tapi saya nggak mau pakai besinya. Saya lebih gampang gini ya. Kita lihat, udah nggak lengket ya. Bagus banget. Ini sudah saya potong. Ini bukan hangus ya, karena coklatnya di atas tadi. Kelihatan ya coklatnya di atas, jadi kelihatan hangus. Tidak hangus karena ini coklatnya. Kelihatan itu nangkanya semuanya ya. Ini lembut banget karena masih panas. Lembut-lembut banget ya. Ini lembut banget. Teman-teman boleh coba. Enak ini, pasti sudah enak banget. Cuma 2 biji telur mendapatnya segini sudah bisa makan berapa orang ini ya. Selesai sudah bolu irit telur nangka, rasa nangka. Oke.